Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku lagi di Jalan Oten. Ini tuh ada di Bandung ya guys, dan di sini tuh ada beberapa kios atau apa ya namanya? Yang kayak gini apa sih namanya, Dit? Bukan kios juga ya? Kios ya? Iya, kios. Pokoknya kios ya guys ya. Ada kurang lebih 4 yang jualan hewan. Tapi hewannya di sini tuh dominasinya dari anjing dan juga kucing gitu guys. Yang sebenarnya aku juga nggak terlalu paham ya. Aku mau kasih lihat aja ke teman-teman dan nanti kita juga bakal coba nanya kira-kira ada hewan apa aja di sini ya guys. Aku udah izin juga sih ke beberapa orang yang ada di sini. Yuk kita lihat ya. Ini aduh. Kang punten ya, izin ya Kang ya. Iya. Aduh, ini aku pertama kali nih bikin video di sini. Ini anjing apa, Kang? Mas, Slang Beagle. Waduh, aku nggak ngerti lagi. Ini bisa gede nih, anjing ini nih. Lumayan, Mas. Dia lagi berantem, apalagi bermain. Apain lu mau gigit-gigit biji gua lu, ha? Enggak, salah keker. Tuh, guys, tuh. Kayak seakan-akan langsung, adopsi aku, adopsi aku. Kalau gini mah nggak galak ya, Kang, kalau jadi sini mah ya? Baik, sampai gede juga ya. Bang, tolongin gua, Bang. Keluarin gua deh. Please, gua pengen tabut, jauh. Nanti anjing, kan. Berarti di sini mah khusus anjing kucing ya biasanya ya? Wah, ya ampun. Ini juga ada kucing-kucing nih, guys. Ah, ini jenisnya apa, Kang? Kayak gini, Kang? Himalaya tuh, guys. Wah, dia langsung pada berdiri ya di sini ya. Wih, dia dari tadi pada kayak gini loh, Dit. Ini kayaknya kucing-kucingnya udah pada siap-siap diadopsi deh. Ini sama juga, Kang, Himalaya juga. Enggak, beda. Siapa dia? Wah, benar-benar enggak ngerti kita ya sama kucing-kucingan kayak gini ya. Biru matanya, biru Himalaya. Oh, matanya biru ya yang ini ya. Wow. Kalau range harganya di sini berapa sampai berapa, Kang? Beda. Range 15. Oh, iya. Yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa deh? Ini 800, yang mahal itu yang kita yang ini yang mahal. Oh, ini beli di sini? Iya. Beli short hair. Berapa tuh yang kayak gitu tuh? Bisa sampai berapa? Itu 9,5. 9,5 tuh guys. 9,5. Wah, wow, udah gede lagi ini mah ya. Dewasa. Udah dewasa guys, udah gede, lucu banget ya. Aku tuh capek banget. Gemoy banget di sini. Ampun. Ini jantan betina kan? Halo. Aku bergaya dulu ah, biar viral, biar dia banyak duit. Grumpy banget ya makanya ya. Ini kandangnya kayak yang sangat amat bagus juga buat dia. Ini kalau misalnya kayak makan, minum kayak gitu-gitu tuh dia kayak gimana sih? Dikasih makan aja gitu langsung, nanti kalau habis dikasih makan lagi atau misalnya kayak berapa jam sekali gitu kan kasih makannya? Kalau habis makan kasih minum. Oh, kasih minum gitu ya, nggak selalu ada gitu ya minumnya ya? Nanti kasih lagi malam, sore. Oh, sore. Ya ampun, itu lucu banget sih. Udah lama Kang ini Kang, jualan kayak gini? Lama. Udah lama ya? Soalnya dari aku SMA pun udah ada deh kayaknya ini ya. Tempat tuh. Ya ampun guys, tuh lucu banget. Iya, belum sebagus ini ya kalau dulu ya. Wow, kita lihat lagi deh ini anak-anak kucingnya nih. Kalau di sebelah sini ya. Aku jujur nggak terlalu ngerti guys. Tapi aku tahu nih Himalaya nih yang ini. Soalnya sama kayak yang tadi. Kalau yang kecil sama yang gede harganya mahal mana sih Kang? Tergantung kucingnya. Tergantung kucingnya ya? Kalau dengan jenis yang sama juga tergantung kucingnya. Ada grade-gradenya juga mungkin ya. Ada grade-gradenya juga guys. Kan biasanya kan kalau misalnya di beberapa hewan tuh ada yang pas kecil dia lebih mahal kalau untuk beberapa hewan. Tapi nggak tahu deh kalau kucing ini ya. Karena aku juga nggak ada concern ke kucing. Ini dia lagi makan tuh Dit. Oh, lucu banget, hidungnya pesek banget guys. Wow, lumayan rakus ya mereka ya. Dicolek juga sama Adi tuh. Ya ampun, hidungnya begitu bro. Ini emang pesek ya Kang ya berarti dia ya. Kalau kucing emang pesek malah cakep, malah lebih bagus, lebih mahal ya. Kalau kita makan, makin pesek makin mahal cuy kalau kucing. Kalau kita makin pesek makin diremehkan deh ya. Cuma nyari yang mancung aja tuh, lihat mukanya guys. Ini kayak iba gitu ya kita ngeliatnya ya. Kayak mukanya tuh. Gimana ya, alisnya kayak turun ke bawah gitu loh, kayak mau nangis gitu deh. Kita ini bahagia-bahagia aja di sini. Nah, kalau ini jenis apa Kang? Yang ini? Yang apa? Iya. Cuma short hair. Oh, short hair. Berarti short hair atau apa tuh? Mix. Oh, mix ya kalau ini ya. Nah, ini dia udah kayak genetiknya udah campur-campur guys. Dia juga sedang tertidur. Ini kayak mukanya galak ya Kang? Kita coba ya kepalanya kita lurus-lurus dikit ya guys. Oh, nggak deh guys, nggak galak. Oh. Baik. Halo. Aku tuh pengen banget pelihara kucing sebenarnya guys. Cuman kayak beberapa apa ya alasan aku jadi tidak bisa memeliharanya. Karena kalau si kucing ini agak sensitif sih. Maksudnya bulunya kayak gitu, ada beberapa orang yang alergi gitu karena sama bulu kucing. Kita lihat lagi ke sebelah sini guys. Ini kayak kucing Persia gitu atau gimana ya ini ya? Aku bener-bener kayak tidak mengerti guys ya. Ini kucing apa guys? Yang aku lihat ini pokoknya kucing putih dan yang belakang itu kucing hitam. Dan kalau yang ini kucing hitam dan juga putih ya. Dia juga hidungnya pesek cuy. Oh, itu diangkat tuh sama abangnya guys. Wah. Persia Big Bull. Lucu ya. Dia nggak akan kabur. Yeah. Oh, nggak akan kabur. Ya ampun, ini bulunya us. Terbahan ya. Emang dia kerjanya kalau siang-siang tidur ya? Iya. Tidur ya sepanjang hari itu. Dibawa ke sana guys, si kucingnya ya. Oh, lagi diinin tuh, lagi disayang. Apa, di...
itu tuh bulunya di rambutnya tuh gak diambil sama orangnya guys. Oh itu bener-bener kayak langsung rontok gitu bulunya ya. Dan biasa sih kita juga sebagai makhluk hidup ya, sebenarnya setiap hari tuh kayak rambut kita rontok cukup banyak guys, cuman kita tidak menyadari hal itu aja. Gak sama nih, halo. Berarti di sini spesialnya tuh lebih ke kucing dengan bulu-bulu yang panjang. Yang ini bagus sih, Dit. Ini bagus sih, Dit. Guys, ini jenis apa, guys? Bisa tulis di kolom komentar ya, guys. Kita mau lihat dari sini nih. Nah, tuh lagi ngeliat kita. Bagus ya mukanya ya? Ini sih kalau dilihat dari warnanya sih kayak banyak, guys. Ya, warnanya agak biasa. Cuman aku suka kayak bentuk mukanya gitu loh. Pengen punya gitu, kucing tuh ya. Ini berarti kalau di tempat yang ini dominasinya kucing dibanding anjing. Anjingnya ada cuman yang tadi doang. Ini ada lagi nih, di sini tuh beberapa kucing. Ini ukurannya juga udah lebih gede nih kalau di sini nih. Tuh. Meong. Ini hitam banget, guys. Pekat. Kalau yang ini dia masih agak abu-abu gitu. Terus itu kok belekan gitu nggak sih si kucing tuh? Iya. Guys, kalau belekan lo gini itu dibersihinnya gimana sih? Kayak apa ini hal yang wajar atau mungkin kayak kita harus membawa dia ke dokter atau gimana? Aku nggak ngerti soalnya, guys. Di kolom komentar ya. Kalau ini kayak kucing mirip-mirip kucing domestik tapi cakep banget ini ya. Dari bentuk tubuh dan lain-lainnya. Matanya biru, guys. Mirip sama yang Himalayan tadi ya matanya ya. Tapi aku takut salah deh, guys, soalnya kucingnya agak sensitif ya. Jadi kalau misalnya aku ada salah-salah kayak gitu, mau dikoreksi aja. Yang penting kita di sini mau ngasih lihat aja ada kucing apa aja di sini. Secara bentuk ya, guys ya, bukan secara nama. Karena beberapa kucing juga kayak misalnya nama-namanya tuh misalnya dibentuknya kayak gini. Tapi dia tuh namanya tuh apa gitu loh. Agak beda. Kita kasih lihat aja kayak ke ciri-cirinya gitu, guys. Kalau di sini di telinganya dia ada bulunya. Ini cakep nih tuh, keren banget. Kayak kesan gagahnya tuh dapet. Mungkin kayak orang-orang tuh punya kucing sesuai kepribadian ya. Kalau orang yang cutie-cutie gitu, belinya munchkin gitu deh. Yang kakinya pendek. Ini kalau misalnya yang garang-garang, belinya kayak bengal cat ya. Ini juga garang sih mukanya, guys. Kalau ini agak lucu lah kalau ini. Cutie gemuk gitu loh. Ini apa nih jenisnya nih? Halo. Kalau ini grumpy, guys, mukanya, guys. Kayak mau marah-marah gitu bawaannya. Gimana kayak lu, ah, puyeng banget gue liat muka lo. Kalau yang di bawah sini apa nih, terakhir nih, guys, yang ada di sini ya, ada dua, deng. Tuh, begitulah kurang lebih bentukannya. Sama yang ini juga, guys. Wow. Ini kayak singa mukanya, guys. Kok gini sih mukanya ya? Kok kayak teman kita? Kok kayak jajang gue ya? Nggak, deng, nggak tahu, guys, ya. Ini mukanya kayak agak ke orang-orangan nih, guys, mukanya. Hey. Dit, kayak orang nih mukanya, Dit. Kayak orang, guys, ini mukanya. Ini suaranya juga agak berat ya kalau dia ya. Aku elanan lo, mas! Dia takut, guys. Tapi nyebelin sih mukanya gini tadi. Kesinga ya? Ih, sumpah nyebelin banget, guys, mukanya, guys. Teman-teman, ini jenisnya apa ya? Apakah memang semua yang jenis ini tuh mukanya kayak dia? Atau gimana? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke deh, yuk kita lanjut, guys, yuk ke toko sebelah ya. Kang, makasih ya, Kang ya. Oke, kita ke toko sebelahnya ya, guys. Wow. Masih pada kecil-kecil ini ya. Ini jenisnya apa, Kang? Itu mah mix-nya. Oh, mix ya? Iya, iya. Kalau mix itu berarti dia tuh keturunannya nggak pure gitu ya, Kang ya? Iya. Oh, ya, nih, ini. Ini. Jangan-jangan mereka ini, Dit, yang di atas ini nih. Ada empat ini, jangan-jangan anak yang di bawah lagi, Kang? Bukan? Itu kakaknya. Oh, kakaknya malah ya? Oh, oke. Okay. Ini breeding sendiri, Kang? Beda-beda, ada yang langganan juga. Oh, oke. Ini guys, kakak-kakaknya nih, gedenya kayak gini tuh. Wow, definisi kucing oranye ya. Ini mau diapain nih? Diajak main? Diajak main tuh. Tapi dia lagi mager, lagi siang-siang kayak gitu tuh emang waktunya tidur ya kalau bagi mereka ya. Soalnya pagi-pagi kan jam makan. Udah aktif tuh. Lagi pada diem. Kalau ini apa nih? Versi juga tadi, mix juga ini? Iya, kalau yang itu pure. Oh, kalau ini pure ya? Iya. Wow, guys. Jadi ciri-cirinya bulunya gitu, rambutnya panjang bulunya gitu? Beda. Ini lebih tebal. Wow. Sama mukanya juga lebih bulat kalau yang pure. Kalau yang mix ini bulunya nggak se, istilahnya nggak setebal yang Persia pure itu ya? Yang purenya. Oh, biasanya tuh diberi apa maksudnya sama kucing domestik lagi atau gimana sih, Kang? Apa nggak tahu tuh? Sama domestik. Sama domestik ya biasanya ya. Ya aku juga nggak ngerti sih kucing-kucingan ini sih sebenarnya. Ini juga nih cakep-cakep banget nih kucing ini. Himalaya. Himalaya ya. Bedanya sama Persia apa sih? Beda warna. Warnanya beda. Tapi kalau dari bulunya mah kayak gitu ya sama ya? Tebel ya. Gitu ya? Nah, yang ini khas banget nih, kayak mukanya ada hitam, matanya biru nih. Iya, Himalaya. Himalaya, guys, lucu banget.
lucu. Mereka tuh kalau digabungin gini pun nggak akan berantem ya, paling main-main doang ya. Iya. Tapi ada beberapa jenis yang berantem nggak? Yang berantem biasanya yang udah gede nggak bisa disatuin. Oh, pantesan. Kalau yang gede-gede itu rata-rata satu kandang. Iya, yang gede masih sendiri. Kalau ini masih tergolong kecil ya berarti yang ini juga ya? Ini mah 3 bulanan. 3 bulanan, ini lucu sekali. Guys, lihat nih, kayak kapas cuy itu. Kalau kayak gini dimandiinnya berapa lama sekali sih kan? Kayaknya banyak. Kalau mandiin sih, kalau di kita pas baru datang langsung mandi. Langsung mandi ya? Kalau normalnya ya 3 minggu sekali lah. 3 minggu sekali ya? Yahut. Siapa Yahut? Yahut. Kucing ini nggak, kalau anjing kan agak berisik nih. Kalau kucing mah nggak, diem aja guys. Tapi kalau si kucing mah istilahnya kita jadi, dia tuh jadi majikan kita ya Kang ya? Iya. Kalau anjing dia masih ada nurut-nurut ke kita gimana gitu ya? Kebalik guys, nih kucing lagi nih. Kalau ini dia galak Kang, makan sendiri atau nggak? Nah, emang pas warnanya aja sih. Oh iya. Kalau harganya itu yang paling murah dan paling mahal berapa, sampai berapa kalau di sini kan? Kalau range-nya ini dikasih 900. Kalau yang Himalaya ini 1,3. 1,3. Yang paling murah berarti di sini yang mana nih? Biar ini kasih tahu aja. Si Oren nih paling murah nih. Si Oren ini dikasih 800. 800. Kalau yang paling mahal yang mana Kang kucing di sini? Pengen tahu yang paling murah sama mahal aja sih. Range-nya sama sih, 1,3-an. Enggak ada yang sampai tiba-tiba 10 juta gitu enggak ada ya. Oke. Kalau anjing gimana kalau anjing sama? Kalau anjing kan ada beta, ada Alaska. Wah, itu bagus sih. Kalau itu mungkin agak tinggi kali ya. Itu range-nya ya. Besar itu. Wow guys, kalau malam ini satu toko Kang ini juga atau beda? Oh beda, kalau ini sama ini udah beda berarti ya. Oke, Kang nuhun pisan ya Kang ya. Sama. Terima kasih banyak. Iya, anjing. Kang izin bikin video ya. Lucu-lucu banget nih. Kalau kucing kan jam segini tidur, kalau anjing nggak sama Kang, suka tidur. Habis makan. Habis makan ya. Habis makan. Ini jenisnya apa nih? Ini campuran Chihuahua. Ada Chihuahua. Kita benar-benar kayak nol besar sih tentang anjing sih, karena kita nggak ngerti sama sekali anjing. Ini sama kali Kang, cuma agak gede kali. Gede. Sama ya jenisnya ya. Guys, aku nol besar guys tentang anjing-anjingan ini guys. Aku cuma tahu anjing ini nurut sama manusia. Wow. Waduh, halo. Masuk konten nih nggak? Masuk konten nih, aduh. Kayaknya di sini udah ada sadar kamera ya. Kalau yang bawah ini kayaknya agak beda ya Kang ya jenisnya? Beda, itu kawinan kodi. Ini suka ada sih di film-film ya, kayak gini teh. Ya ampun. Oh, ini yang agak gede tuh sebelah sana. Gede, ada Shih Tzu. Ini lucu pisan ini, apa jenisnya Kang? Kok lucu banget sih? Border Collie. Ih, lucu banget guys yang ini. Tapi rata-rata di sini tuh kalau kita videoin kayak langsung, adopsi aku gitu. Nah, ya ampun. Ini dia, ini paling lucu sih kalau di. Sebenarnya aku ada ketertarikan kalau tidak najis misalnya guys. Karena najis, ya sebenarnya boleh-boleh aja sih. Ada beberapa orang yang mikir kayak boleh-boleh pelihara anjing. Kan ada resiko gitu kan, misalnya kejilat. Ini juga ini kecil-kecil dit. Wow, keren-keren banget. Ini apa nih Kang? Ini Shih Tzu. Ini lucu pisan ya. Giginya kayak orang guys. Ya ampun. Jadi dia kalau misalnya kita belinya udah agak gede, dia bondingnya cepet nggak sih kan? Apa lama? Kalau gede mah masih cepet. Masih cepet ya? Iya. Kalau udah terlalu gede mungkin apalagi dia misalnya di. Kalau udah gede walaupun udah gede cepet. Oh tetep cepet ya? Kalau majikannya saya cepet. Oh kecuali mungkin kalau misalnya dari yang majikan sebelumnya dia nggak diurus ada trauma mungkin ya? Kalau udah gede masa kita kasih sayangnya. Iya. Kalau doggy mah dia bener, kita jadi benar-benar majikan dia ya. Kalau kucing kan dia majikan kita kan. Oh guys, kayak gitu guys. Ya ampun ini bagus juga nih. Ini matanya beda sebelah guys ini. Itu kan jenisnya beda sebelah gitu ya, matanya. Wow guys, ini juga sama tuh matanya beda sebelah nih. Ada peranakan juga, tekol. Oh, kayak serigala ya. Ini juga sama nih warnanya cuy. Wow, bagus banget. Dia kayak pastel dia kan coklat-coklat gitu. Nah, sih. Oh. Ini yang kecil-kecil nih guys. Kecil-kecil. Wow, kayak gitu deh kurang lebih ya. Yuk kita ke sebelah sih. Kang, makasih ya Kang ya. Oke guys, kita ke sebelah ya. Kita lihat yang di sebelah sih. Kang, izin Kang. Oh ini kucing-kucing lagi nih. Ini lagi dijemur nih berarti Kang ya. Sedang dijemur guys. Ini apa nih? Ini yang Himalayan tadi bukan sih? Aku tuh takut salah tau guys. Walaupun mukanya sama, siapa tau beda gitu loh jenisnya. Kalau di sini tiba-tibanya kucingnya sendiri-sendiri nih. Kecuali yang kandangnya gede. Tapi rapi ya maksudnya. Tertata banget ya di sini ya. Tertata rapi gitu loh guys. Tempatnya tuh nyaman. Terusnya Bandung yang rimbun. Coba teman-teman lihat di belakang. Coba kasih lihat ke belakang tuh deh.
Bandung tuh benar-benar kayak yang ini jam 12 sebenarnya kita. Tapi dingin aja gitu loh, di sini tuh enak banget tempatnya. Teman-teman nih jalan-jalan ke sini mau ngadopsi kucing-kucing. Kang izin Kang ya? Mengadopsi kucing-kucing tuh benar-benar kayak aduh, tahuin sih akangnya. Aku udah enggak main ikan laut, Kak. Enggak. Enggak, Kak. Aku lagi lihat-lihat kucing. Tapi aku tuh enggak ngerti gitu loh kucing-kucingan. Karena nih kita nih lagi ini nih belajar-belajar nih. Ini Malayan Kang ini berarti ya. Terus sekali itu diajak main. Ini sendirian aja dia tuh si apa tuh jenisnya, Kang? Persia. Oh, Persia. Belok. Kenapa ya bisa lucu banget ya? Jadi ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit. Kalau dia masuknya belok ya? Belok. Yang sipit kayak gimana tuh? Kita lihat ya. Oh, matanya kan sipit. Oh iya benar guys, dia masih sipit. Oh iya, dia kayak ya benar-benar sipit ya matanya. Enggak ya, kayak ini. Yang itu belok banget berarti tuh. Ada dua sama ini. Nah, ini juga belok ya berarti ya? Oh. Kalau pengennya mukanya kayak boneka yang ini. Kayak boneka gimana tuh? Coba kita lihat ya. Sangat amat menarik nih. Ih, lucu banget ya. Itu belum apa sipit kan? Sipit ya itu mah. Oh. Eh, belum malah itu. Ini cara pikir. Lagi ngantuk. Lagi ngantuk. Ya ampun, digituin dia mau ya. Ini berapa bulan dah? Ini 2 bulan setengah. Wow, guys. Ya ampun, itu gemoy banget. Kang, ini range berapa, Kang? Lucu banget lagi dia. Kalau yang ini mah harganya beda sendiri, ini 1,6. 1,6? Soalnya dia kayaknya memang cantik banget ya. Kalau ini berapa yang ini? 900-an. Masih terjangkau banget tuh guys. Ya ampun. Ini dia emang agak beda sih. Oh iya tuh ya. Mukanya tuh kayak masih ngantuk gitu ya. Lagi tidur diganggu kata dia tuh. Oh tuh main dia guys. Lah aku yang itu malah jadi ikutan main. Anda nggak diajak main? Hey. Wow. Ajak. Masih ngantuk. Masih pada ngantuk iya. Iya bun. Dan lagi aktif. Nah tuh guys sudah mulai bangun dia. Ini lucu banget ya. Kayak belum telan ini loh, kapas gitu loh. Tapi gede dan bermata gitu guys. Halo. Ah. Oh iya guys, belum banget matanya. Beda kan dari jarak kuping juga. Iya benar. Jidatnya lebar keluar. Emang ya, secara anatomi juga dia lebih ini ya, maksudnya lebih unggul gitu ya, dan itu temannya. Bulat. Wow, bulat banget. Oh, di sini lebih ke anak-anaknya berarti ya, Kang ya? Kalau saya spesialis yang 3 bulan ke bawah. 3 bulan ke bawah ya? Ya, usia-usia ideal buat diadopsi. Iya sih, bener sih. Soalnya dia mungkin kalau misalnya usianya masih sekecil ini, dia masih bisa bonding ke orangnya lebih ini ya, mungkin ya, lebih mudah ya. Lebih mudah. Ini ada anjing juga nih. Ini jenis apa nih, Kang? Saya nggak ngerti sama sekali nih anjing. Itu Pomeranian, ini pom. Wow, galak nggak deh? Nggak, anjing boneka ya. Anjing boneka ya? Yang kecil tapi galak tuh chihuahua ya? Kalau kalian nanya anjing yang paling recommended apa bang? Bang, anjing paling chihuahua. Kalau ini mah sering guys, ini tetangga aku juga punya kayaknya deh. Suka menggonggong setiap, ini setiap ada orang lewat. Ya ampun, lucu banget. Kita lihat lagi dikit deh di sebelah sini deh. Kalau yang bawah sini, ini apa nih Kang jenisnya Kang? Itu Persia juga. Persia ya? Kita tuh datang di jam-jam dia emang pada habis makan dan tidur. Ya kalau siang. Karena kucing paling nggak kuat udara panas. Padahal ini masih dingin ya, tapi tetap aja panas ya. Kalau orang mah mantel lah. Oh benar. Full mantel. Ayo benar. Oke deh, thank you banget deh kita ke sebelah. Kang makasih banyak ya Kang ya. Aduh aku senang banget guys ngelihatnya di sini. Kang saya izin bikin video ya. Boleh. Aduh nuhun. Nih guys kucing-kucing lagi. Wow. Kitten. Lucu-lucu banget. Kayak kadar kelucuannya tuh bener-bener tidak tertahankan. Ini Persia atau apa, Kang? Himalaya? Apa? Munchkin. Ya. Astagfirullahaladzim, aku bener-bener kayak kagak bisa ngebedain, guys. Tapi dia mah emang si bulunya nggak setebal yang Persia gitu ya? Munchkin exo. Apa tuh maksudnya? Jadi bulunya pendek, nggak akan panjang kali ini. Oh. Jadi serumpun kayak British bulunya. Oh, mirip British bulunya, ya. Tapi dia munchkin gitu ya? Ih, kalau ini apa anda? Bengal bukan? Bengal. Ih, ini guys, bengal guys. Ih, keren banget ya. Baru 2 bulan. Ini kalau gede, dia sangar banget sih. Biasanya aku pernah lihat yang gedenya kan. Ternyata kecil yang sama ya, kucing-kucing lucu ya, kucing kita. Yang lain gitu. Tapi kalau bengal ini emang lebih galak dia, Kang ya? Aktif. Nggak berarti galak berarti ya? Galak. Oh, oke. Okay, okay. Bisa agak gede nggak sih dia ukurannya ya? Ini mah standar kayak standar. Kita. Dia punya corak. Coraknya ya. Coraknya bagus banget nih. Kita coba colek guys. Colek. Baru datang ya? Ya masih takut dia. Masih butuh adaptasi juga kan ya kalau kucing kayak gini juga. Lama kalau buat bengal gini. Oh.
dia bakal merungkut dulu aja beberapa hari gitu ya. Paling 5 jam. Oh, cuma 5 jam tapi ya. Oke, aku sampai beberapa hari kagak lama dong begitu ya. Tapi makan mah semau-mau aja ya. Dia. Makan mah enggak. Enggak ada makan, masalah ya. Makan mah. Iya, guys. Kayak anak macan, guys. Kayak anak macan, cuy. Aduh. Ini ada lagi nih dia, guys. Ini lebih tampan dan berani sih dia jenisnya ya. Wow, ini kucing-kucingnya agak beda-beda nih dibanding kucing-kucing yang sebelah. Tapi tetap sih yang ini sih ya yang paling menarik ya. Oh, tadi yang munchkin tadi di spill harganya 5 jutaan, guys. Munchkin. Tapi emang lucu banget. Masya Allah banget sih. Aduh, guys. Kalau Adit sih emang sukanya kucing yang springs itu Adit ya, yang kagak ada bulunya ya, katakan Adit. Kayak pengen banget mengelus-ngelus kucing springs ya. Terus ke sebelah sini Adit, dikit lagi Adit. Ini tempat terakhir sih guys, kita akan tutup di sini sih sebenarnya. Ya Allah, mukanya kok begitu ya? Ini memang peseknya maksimal ya Adit ya? Nanti kalau makin dewasa makin ke dalam. Maksudnya sih? Ya. Hidungnya makin lengsep guys. Eh hey, sini dong, lihat dong. Tuh. Ya deh, begini, lucu banget ya, kayak benar-benar unik gitu loh guys. Ini yang di bawah kena apa nih? Oh, yang di bawah kenapa tuh matanya? Oh, dia yang di bawah ada sedikit ini ya dia ya. Kenapa? Baru dioperasi ya? Matanya. Kenapa tuh bang? Kena susu ibunya. Bisa sampai? Oh, bisa sampai Oh, bisa sampai kayak gitu ya? Pecah. Ya Allah. Jadi udah awal berarti matanya ya? Itu udah nggak ada. Udah nggak ada ya matanya? Ya ampun. Totalitas banget ya maksudnya. Ya, ada apa? Daripada dia keluar sendiri, lebih baik kita operasi jam 3 yang soalnya nanti keluar daging. Ih, kasihan ya. Tapi kalau udah kayak gini mah, istilahnya udah insya Allah udah aman ya untuk hidup dia mah ya. Cuman emang kalau matanya nggak bisa balik lagi lah ya. Ya ampun. Kalau dibiarin kan mata dagingnya keluar dia. Kasihan malah ya, kedua-duanya. Kalau Kalau sekarang udah aman nih makan dan lain-lain. Iya, ini juga istilahnya dideketin orang juga kayak mau main lagi gitu. Dia tidak minder sama kekurangannya. Eh, kalau yang kayak gini nanti bisa berapa, Kang? Yang kayak gini, Teh, kasih 3 juta. 3 juta ya? Wow, masih bisa dipertimbangin. Oh. Disuratin juga bisa? Makanya ibu bapaknya ada surat. Oh, jadi kalau kita non-pet juga 3 juta, kalau pedin gitu. Jadi mau bebas nanti ke ownernya mau. Iya gimana kayak gitu. Sebenarnya mah ya kucing-kucingnya mah ya ini aja gitu kan. Cuma dari serat sama gitu ya. Iya. Udah. Oke. Tapi tetap sih kayaknya ini bagus sih yang ini sih aku suka sih. Sama ini juga lucu sih. Nah, sekarang lebih enak nih microchip. Enggak kayak dulu. Oh iya, sekarang tuh jadi kalau misalnya mau ngedeteksi ini siapa kayak gitu, identitasnya ada microchip ya? Di sini juga bisa gitu dipakein? Atau udah pasti? Harus ada turunannya. Kalau turunnya silsilahnya ada surat, semua bisa. Tapi kalau nggak ada surat, mah nggak bisa. Kita nggak bisa balik. Oh iya. Jadi harus istilah terahnya juga harus jelas gitu ya? Jelas. Oke deh, aduh. Thank you banget nih, Kak ya. Aduh, senang banget nih kita nih. Kayak ini udah di ujung, guys ya. Sudah tidak ada lagi tempat. Makasih banyak lah ya, Kang ya. Aduh. Ini di sini sudah tidak ada apa-apa guys ya. Di sini sudah selesai. Jadi mungkin kayak gitu aja guys untuk perjalanan kita di Jalan Oten ini. Ini bagus banget sih tempatnya. Teman-teman juga kalau misalnya mau nyari kucing, di sini oke banget nih. Rimbun banget tempatnya juga sangat amat terurus, terawat dan kucing-kucingnya juga cakep guys. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe dan di-share ke teman kalian bersama hewan-hewan guys. Aku pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you guys.